Yang kita mau pelajari sekarang dari Matius 5 ayat yang ke-8. Saya akan baca dulu ayatnya. Matius 5 ayat yang ke-8. Begini Tuhan kita minta. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya, saya ulangi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Terjemahan yang lain. Diberkatilah mereka yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah segala orang yang suci hatinya, karena mereka itu akan memandang Tuhan. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan mengenal Tuhan. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Diberkatilah mereka yang suci hati, karena mereka akan melihat Tuhan. Oke? Kita mendapat semuanya dari suci hatinya. Ini yang kita harus pelajari. Suci hati. Nah, saudara, pelan-pelan ya. Mengapa Tuhan bicara tentang hati? Mengapa dia enggak bicara tentang berbahagialah orang, diberkatilah orang yang suci pikirannya? Suci apanya? Tidak, tapi hatinya. Saudara, kita menemukan kebenaran ini. Ingat waktu Samuel menuju ke rumah Isai di Bethlehem. Masih ingatnya? Nah, waktu Samuel sampai ke rumah Isai, dia melihat Eliab. Dia melihat Syama, kakak-kakak Daud yang sulung, yang kedua, ketiga. Woi, mereka gagah-gagah. Nah, langsung Samuel pikir ini orang yang cocok sebagai pengganti Raja Saul. Langsung Tuhan menegur, Sam, saya pakai bahasa sehari-hari, Sam, engkau melihat luar, tapi aku melihat hati. Saudara, masih ingat ayat itu ya, ketika Tuhan menegur Samuel, karena Samuel bangga, karena dia bisa melihat, weh, Eliab ini cocok jadi raja. Karena secara penampilan, weh, perawakannya maco kalau istilah orang sekarang. Tapi Papa di surga berkata, aku melihat yang di dalam, Sam. Engkau melihat yang dari luar. Saudara, mengapa ya Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 7b. Saudara, dengan firman ini, dengar baik-baik ini. Tuhan itu, maaf ya, kalau saudara belum tahu supaya tahu. Tuhan Yesus itu sangat tidak suka dengan orang yang hidupnya agamawi. Tuhan Yesus paling muak saudara, melihat orang yang hidupnya agamawi. Maka itu selama dia ada dalam dunia, benturan-benturan yang pasti dan selalu terjadi. Bukan dengan orang berdosa, tapi benturan-benturan yang dialami oleh Tuhan Yesus selalu dan selalu dan pasti dengan orang beragama. Ahli Taurat ayat 7-an, 1 Samuel 16 ayat 7. Ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, orang Saduki. Kenapa? Wih, kalau kita baca 4 Injil itu, bagaimana kalau Tuhan Yesus ketemu mereka? Ay, sudahlah, sengit rasanya. Kenapa? Ya, saya baca ya. Tetapi berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ih, bayangkan, belum apa-apa sudah ditolak. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Yahweh melihat hati. Terjemahan yang lain.
Akan tetapi Yahweh berfirman kepada Samuel, jangan melihat wajahnya atau sosok tubuhnya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Tuhan tidak melihat seperti manusia lihat. Nah, lihat terjemahnya. Tuhan tidak melihat seperti manusia lihat. Sebab manusia melihat yang ada di depan mata, tetapi Yahweh melihat hati. Tetapi datanglah firman Yahweh kepada Samuel, janganlah engkau pandang akan rupanya atau akan ketinggian lembaganya, karena sudah kutolak akan dia. Bahwa yang dipandang oleh manusia itu satupun tiada adanya. Karena manusia memandang seperti yang di hadapan mata saja, tetapi Yahweh memandang sampai ke dalam batin. Tetapi Yahweh berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya, sebab manusia tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Sebab manusia memandang penampilan rahasia lahirnya, tetapi Yahweh memandang hati. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, karena aku telah menolak dia. Tuhan tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia melihat penampilan lahirnya, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara, inilah arti Matius 5 ayat yang ke-8. Maka itu Tuhan benci kepura-puraan. Tuhan benci kemunafikan. Bukan cuma gak suka, benci, saudara. Ini yang kita mulai kenal. Mengapa Tuhan langsung menunjuk hati? Oh, puji Tuhan. Tadi saya melayani Natal di gereja Air Hidup. Ternyata ada saudara yang ikut gabung dengan Facebook. Puji Tuhan. Saudara, ini yang kita harus kenali, yang kita harus pelajari, yang kita harus ketahui. Nah, karena tidak ada seorang pun manusia di dunia, ya, dengar kalimat ini. Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia yang diberi kuasa, diberi otoritas, diberi hak untuk bisa membaca hati orang. Tidak ada. Yang bisa membaca dan mengetahui hati orang itu hanya dua pribadi di dunia ini. Orang itu sendiri dengan Tuhan. Perhatikan. Di dunia ini Tuhan tidak memberikan hak otoritas kepada manusia untuk bisa membaca hati orang. Tidak ada. Hanya kita sendiri dan Tuhan yang paling tahu isi hati kita itu apa. Nah, untuk bisa melihat isi hati orang, itu tidak boleh, khususnya kita para hamba-hamba Tuhan, jangan kita merasa hebat waktu kita sedang melayani. Maaf ya saya ngomong ini. Hamba-hamba Tuhan, jangan kita merasa hebat waktu kita sedang melayani. Saya sering berkata, mimbar, ya, panggung, tempat di gereja untuk pelayanan, itu panggung sandiwara. Betul tidak? Nah, untuk bisa melihat dan mengenal hati orang, dengarkan ini, waktu yang bisa membuktikan. Saya ulangi, untuk bisa mengenal, ya, hati orang, menilai seseorang, itu waktu. Betul? Nah, waktu yang kita jalani, nah, di situ kita bisa menilai hati orang, hidup orang, waktu. Orang yang pura-pura, ya, tidak akan bisa tahan lama. Puji Tuhan, yang paling tahu isi hati kita hanya Tuhan dan kita sendiri. Nah, lalu yang kedua, sering-seringlah berjalan dan tinggal bersama dengan orang itu.
nanti kita akan mengenal orang itu bagaimana. Maka itu saudara, untuk melihat, maaf saya gak pakai kata menilai, hidup murid Yesus, hidup rekan sekerja Tuhan Yesus, hamba Tuhan, jangan waktu melayani, jangan. Waktu dalam hidup sehari-hari, kita akan melihat. Nah, ada pepatah, ya, ada pepatah. Ini sebetulnya gak ada hubungan dengan apa yang kita pelajari. Tapi saya setuju dengan pepatah itu. Untuk mengenali seseorang, kenali cara dia mengeluarkan uang, menyimpan uang, dan menggunakan uang. Dan saya setuju dengan pendapat itu. Saya ulangi, untuk mengenal seseorang, ya, salah satu bagian ya, enggak semuanya. Kenali cara dia menggunakan uang, cara dia menerima uang, cara dia menyimpan uang, kenali. Maka di situ kita bisa tahu orang ini siapa. Luar biasa. Hati ini tempat yang paling rahasia. Saya ulangi, hati ini tempat yang paling rahasia. Kenapa paling rahasia? Karena gak ada orang bisa tahu. Suami istri sudah menikah sekian puluh tahun sekalipun, tetap tidak bisa tahu hati pasangannya. Betul ya? Gak bisa tahu. Itu misteri. Maka itu satu-satunya bagian dalam hidup kita yang sangat rahasia adalah hati kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci murni hatinya. Diberkatilah orang yang murni hatinya. Yang gak ada kepura-puraan. Yang tidak ada kemunafikan. Yang tidak ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Semuanya terbuka, transparan. Hati kita. Maka itu suatu hari saya merenungkan firman ini. Kenapa di dunia ini tidak ada hakim yang adil? Satu-satunya hakim yang adil adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini jawabannya. Seandainya Tuhan memberikan otoritas kepada semua hakim untuk bisa membaca isi hati terdakwa, maka semua pengadilan di dunia hanya berlangsung satu kali, langsung putus. Karena tahu kenapa dia buat salah, hakim itu bisa membaca hati orang. Nah, karena tidak ada seorang hakim pun yang punya otoritas dan punya wewenang untuk bisa membaca hati orang, maka itu dihadirkan saksi. Betul tidak? Karena hakimnya gak bisa tahu, jaksa pun tidak tahu. Nah, para saksi inilah yang akan membuat hakim dan jaksa bisa buat keputusan. Maka itu tempat yang paling rahasia adalah hati kita. Tempat yang paling tersembunyi. Sampai orang lain gak ada yang tahu. Hanya diri kita dengan Tuhan saja. Tapi siapa papa kita? Kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kita lihat. Terima kasih papa. Engkau penguji hati dan penyelidik batin. Luar biasa. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Oke, kita menunggu. Nah, maka itu saudara, ketika dia Tuhan yang maha tahu, lalu kita bohongin dia dengan aktivitas keagamaan kita. Lagi sekali, dia nek, dia muak. Dia paling tahu si hati kita apa. Jadi ngerti sekarang kenapa Tuhan gak suka pada orang beragama yang hanya melakukan ritual dan dilihat orang kamu suci tapi hatinya busuk. Ini jawabannya. Ayat 9.
Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, dan benar-benar parah, siapa yang dapat memahaminya? Adapun hati itu penipulah adanya. Ini lebih tajam. Adapun hati itu penipulah adanya, terlebih daripada segala sesuatu. Sekali-kali tiada ia berketentuan, enggak tetap hati itu. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya? Hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya. Dan ini keren terjemahnya, dan terlalu parah penyakitnya. Oh, hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Aduh, lebih celaka lagi. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah. Siapa dapat mengetahuinya? Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah. Sama siapa dapat mengetahui? Ada terjemahan yang saya pernah baca. Liciknya hati itu lebih licik dari yang paling licik. Apa itu? Nah, waktu saya ngajar sekolah minggu, saya masih ingat. Ada seorang anak yang bertanya, jadi apa gambarannya? Lebih licik dari yang paling licik. Aduh, saya enggak pernah kepikir ada pertanyaan seperti itu. Tapi Roh Kudus memberikan pengertian. Saya langsung berkata, anak-anak, kalian tahu enggak belut? Orang Sulawesi Utara bilang sogili. Ya, oke. Agatha masih ingat sogili. Ya, Roland masih ingat. Sogili itu belut. Oke. Nah, hati itu paling licik dari yang paling licik. Itu artinya belut kecemplung oli. Bayangkan, bisa tahu itu belut masuk dalam minyak, dalam oli. Lebih celaka lagi. Itulah hati kita. Tadi berapa terjemahan? Penipu. Memang hati ini licik, jahat. Siapa bisa mengetahuinya? Puji Tuhan. Ayat 10. Yeremia 17 ayat 10. Lihat firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Kita lihat. Ayo saudara, kita tulus di hadapan Tuhan ya. Ayat 10. Ada yang menulis di Facebook, dalamnya lautan bisa diduga atau diukur, tapi dalamnya hati tidak dapat diduga. Betul. Nah, aku Yahweh. Nah, ini dia. Mati kita, saya pakai istilah orang Surabaya, mati kita kalau sudah kena kepada Papa di surga. Aku Yahweh yang menyelidiki hati dan menguji batin. Yang lain sama. Menyelidiki, menguji batin. Betul. Terjemahan lama, bahwa akulah Yahweh yang menduga hati. Aku Yahweh menyelidiki hati, batin manusia kuuji. Menyelidiki hati. MLT. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia. Oke. Selbir, aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Semuanya sama. Jadi satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang bisa menyelidiki hati dan menguji isi hati kita, batin itu isi hati. Ya, hanya Papa di surga. Tidak ada yang lain. Terima kasih Papa. Maka itu saudara, jangan menyembunyikan sesuatu dengan sikap agamawi, menutupi sesuatu dengan pelayanan. Jangan.
Dia tahu semua isi hati kita ini. Dia tahu. Maka itu dalam hidup ini penting sekali kita mempercayai Dia untuk apa saja, karena Dia paling tahu. Lagi sekali, seorang suami buat apa aja di hatinya, istri gak tahu. Seorang istri nyembunyikan apa aja di hatinya, suami tidak tahu. Anak-anak gak tahu isi hati orang tuanya. Orang tua gak pernah tahu isi hati anak-anak. Sahabat dekat gak akan tahu isi hatinya masing-masing. Maka itu hanya Bapa kita di surga yang paling tahu. Nah, kalau saudara dan saya bisa menjaga hati kita seperti itu. Saya ulangi, kalau saudara dan saya bisa menjaga hati kita sedemikian rupa tetap bersih. Wih saudara, hebat betul. Ya, versi Indonesia literal. Ya, literal. Oh tadi, sebentar saya lihat Ricky ya, sempat nuliskan. Aku Yahweh yang menyelidiki hati dan menguji pikiran manusia. Betul. What bless you experience when your heart is pure. Oh, terima kasih. For then your eyes will open to see more and more of God. Nah, ini terjemahan The Passion untuk Matius 5 ayat 8. Betapa kita punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan ketika hati kita murni, pure. Karena mata kita akan terbuka kalau hati ini murni. Dan kita bisa melihat lebih lagi tentang Tuhan kita. Berarti gak ada rahasia lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, kita lanjutkan. Apa yang Tuhan ingin percayakan kepada kita? Sungguh ajaib Tuhan kita. Maka itu kenapa pemazmur berani berdoa. Kita buka sekarang Mazmur 139 ayat 21. Mazmur 139 ayat 21 sampai 23. Kenapa ada doa semacam ini? Ya, Mazmur 139. Oh, 23, maaf, 23. Maaf ya. 23, 24. Maaf. Selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah hatiku. Ayat 23. Ya. Saya ulangi. Selidikilah aku ya Tuhan. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku. Dan kenali pikiran-pikiranku. Saudara, ini doa yang luar biasa. Kenapa? Karena seringkali, ya, coba dengarkan baik-baik kalimat ini. Karena begitu liciknya hati, begitu jahatnya hati ini. Ya, ini penting loh, saudara harus tahu ini. Manusia ini jahatnya seperti ini. Karena saking liciknya, atau kata sakingnya, karena begitu liciknya dan penipunya hati ini. Tidak sedikit orangnya itu sendiri gak tahu hatinya itu bagaimana. Aneh gak ini saudara? Maka itu setan bisa memakai hidup orang yang hatinya jahat. Setan bisa memakai orang yang hatinya licik. Setan bisa memakai orang yang memang hatinya sudah kotor. Saya ulangi lagi ya. Ini penting sekali. Opri, kami dari Palangkaraya ya. Ya, maaf, ada anak saya gabung. Begitu liciknya dan penipunya dan jahatnya hati manusia. Sampai tidak sedikit orang tersebut tidak kenal hatinya sendiri. Karena saking liciknya, saking jahatnya. Mengerti gak maksud saya ini saudara? Itu hati manusia. Ngeri sekali. Terjemahan BIS, selidiki aku ya Tuhan, selamilah hatiku. Oke,
selami. Terima kasih Tuhan, semuanya sama. Nah, maka itu mari kita melihat saudara fakta ini dalam hidup kita. Betapa Tuhan kita itu luar biasa untuk fakta kehidupan kita. Jadi tidak ada lain yang harus kita jaga dalam kehidupan kita selain hati kita. Ayat 24. Mazmur 139. Oh, ini terjemahan The Message. Investigate my life, oh God. Oke, okay? Ya, saya baca dulu ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan lihatlah jika ada jalanku yang mendukakan, dan pimpin aku pada jalan kekekalan. Lihatlah entah ada kejahatan dalam diriku. Nah ini jujurnya manusia, sampai diri sendiri aja gak tahu bagaimana jahatnya ini. Lihatlah entah ada kejahatan dalam diriku. Lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku. Lihatlah kalau ada padaku perilaku yang jahat. Lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku. Nah ini manusia. Seringkali kita sendiri gak kenal hati kita sendiri. Bayangkan kalau kita sendiri aja gak bisa kenal hati kita sendiri, lalu bagaimana orang bisa kenal hati kita? Kita aja yang punya hati sendiri gak bisa kenal. Sekarang suara tahu betapa jahatnya hati ini. Isinya kekotoran, kejahatan, kelicikan, aduh semua sudah. Yang mengerikan sekali. Oke, saya mau baca terjemahan The Message yang dikirim oleh Ricky tadi ya. Bagus. Investigate my life, oh God. Nah, di situ kata investigasi. Tahu? Investigate dengan search itu beda. Investigasi dengan menyelidiki itu beda. Investigasi itu lebih rinci, lebih detail. Find out everything about me. Temui Tuhan, temukan apa saja tentang aku, temukan. Ini doa yang berkenan kepada Tuhan. Karena seringkali kita sendiri gak tahu isi hati kita. Cross check kata ini. Ya, tahu kata cross check? Double check, ayo diperiksa. And test me. Oh. Get a clear picture of what I am about. Tuhan, tunjukkan gambar yang jelas tentang aku ini siapa. Lagi sekali terjemahan The Message. Get a clear picture of what I am about. Jelaskan Tuhan, jelaskan. Oke, sebentar saya kembali ke The Message. See for yourself. Lihat dari dirimu sendiri. Whether I've done anything wrong. Apakah Tuhan melihat ada yang salah aku kerjakan? Lalu kemudian guide me. Tahu kata guide? Kalau ada turis datang, ada guide yang menuntun, yang menunjukkan tempat-tempat khusus. Then guide me on the road to eternal life. Dan tuntunlah aku, guide aku ke jalan kekekalan. Luar biasa. Nah, sekarang saya baca dari terjemahan The Passion. God, I invite your searching gaze into my heart. Tuhan, aku mengundang engkau, memberi engkau kesempatan untuk searching gaze. Itu enggak sekedar melihat sekelebat, tapi teliti itu malah. Examine me through and through. Terus selidiki aku, tembus terus. Find out everything that may be hidden within me. Tuhan, temukan
ada sesuatu yang tersembunyi di dalam aku. Bukan aku sembunyikan, beda. Find out everything that may be hidden within me. Itu artinya, Tuhan, aku gak tahu kalau ada hal-hal yang tersembunyi. Aku gak tahu. Put me to the test and sift through all my anxious cares. Terima kasih. Bawa aku, put me, masuk ujian. Dan sift through. Oh, saudara, tembusi Tuhan. All my anxious care. Semua kegelisahanku, semua kekhawatiranku, selidiki aku, tembusi semuanya Tuhan. Wih, suara itu luar biasa. Maka itu dalam hidup kita, kita harus percaya Tuhan punya kekuatan yang hebat. Tapi kalau dia tidak, kalau dia tahu kita tidak izinkan, ya, dia selidiki, aduh hancur semuanya. Maka itu saudara, ayo mulai hari ini, supaya kita jujur di hadapan Tuhan, supaya kebenaran itu nyata. Dan kalau kebenaran itu nyata, terima kasih Bapa, kita bisa memandang Tuhan, kita bisa melihat Tuhan. Baik, kita kembali. Jelas ya? Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Terjemahan yang lain. Periksalah aku ya Yahweh, dan uji aku. Murnikan batinku dan hatiku. Ujilah akan daku ya Yahweh. Cobalah akan daku. Dan selidikilah akan buah pinggang dan akan hatiku. Ini luar biasa. Selidikilah aku ya Yahweh. Dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Ujilah aku ya Yahweh. Dan cobalah aku. Murnikanlah batinku dan hatiku. Selidikilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku. Ujilah batinku dan hatiku. Periksalah aku ya Yahweh. Dan dugalah hatiku. Ujilah pikiran dan hatiku. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris New Living Translation, dikatakan, put me on trial, oh God. Masukkan aku di dalam ujian. Oke, saya baca the passage-nya Eka. Ntar saya lihat ini. Lord, you can scrutinize me. Tahu kata scrutinize itu? Press aku, tekan aku, press aku. Wih. Refine, kata refine, kalau saudara pernah dengar, refiner itu mesin besar yang pakai api untuk memurnikan minyak, emas, logam yang lain. Refiner, luar biasa. Refine my heart and probe, ya. My every thought. Buktikan. Prove. Ya. Put me to the test. Masukkan aku ke tes ujian. And you will find it's true. Jadi begini arti Mazmur 26 ayat 2. Tidak ada yang bisa membuktikan kita benar, kita murni, ya, dengan berdoa. Tolong perhatikan. Maka itu kalau ada di antara saudara hobinya ngajak orang, mari kita berdoa sekian jam lagi, mari. Enggak. Mari. Ngeri doa murnikan hatinya Daud, betul. Mari saudara kita baca Alkitab. Enggak. Mari saudara kita memberi persembahan, ada lebih celaka lagi. Enggak. Saudara, yang bisa membuktikan kita ini murni, itu hanya ujian. Pemurnian.
masuk dalam tes. Saudara, itu yang bisa memurnikan kita. Jadi bukan, maaf lagi sekali, sikap-sikap agamawi, tidak. Tapi tes atau ujian yang harus kita alami. Nah, semua kita pasti tidak suka kalau mendengar kata ujian. Betul tidak? Kita semua tidak suka. Memang, mana ada orang yang suka masuk dalam ujian? Tetapi justru di dalam ujian itu kita akan terbukti murni atau tidak hidup kita. Maka itu saya ulangi lagi, bukan karena kita beragama, tidak. Tapi karena kita dites, diuji, dibawa masuk ke dalam kesulitan, penderitaan, tantangan dalam proses. Oke, okay, the message. Examine me, God. Oh, ini lucu nih terjemahnya. Examine me, God. Tahu kata examine, ujian, uji. From head to foot. Jadi dari ujung kepala sampai telapak kaki. Examine me, God, from head to foot. Order your battery of test. Jadi biar kalau ngetes pakai baterai itu kuat. Make sure, yakinkan, I'm fit. Ya, make sure, I'm fit. Aku ini fit ya, tahu kata fit ya? Sempurna, sehat, kuat, benar. Inside and out. Jadi luar dan dalam. Maka itu kalau saudara bisa melihat banyak terjemahan, belajar firman, kita makin kaya. Nah, berani doa seperti ini. Tes aku dari ujung kepalaku sampai telapak kakiku. Beri baterai yang kuat untuk ngetes. Buktikan aku ini fit. Ya, aku ini sempurna. Aku ini dalam kondisi yang fit, yang baik. Inside, di dalam, and out. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu luar biasa. Nah, kalau saudara dan saya sudah siap dan mau masuk tes, masuk refinery, dimurnikan pakai api, lulus, haleluya, kita bisa melihat Tuhan. Maka itu yang, maaf ya, ini ada berapa orang? Ya, saya percaya di grup kita enggak ada, di komunitas kita enggak ada. Tapi kalau saudara ketemu ada orang yang disebut, ih, dia punya karunia loh, bisa ngelihat barang-barang yang gak benar, panggil ke rumahmu, suruh ngecek ada aroh apa. Wih, jahat sekali. Di Alkitab tidak ada satupun ayat yang berkata kita punya karunia untuk melihat setan. Ngawur itu. Melihat Tuhan aja gak beres-beres, melihat setan lagi, gobloknya orang yang memuji orang punya karunia. Itu jahat. Jadi tolak orang yang berkata punya karunia untuk ngelihat roh jahat. Tidak ada. Ngelihat Tuhan aja gak sampai-sampai. Mau ngelihat setan lagi lah ngapain? Jelas ya saudara. Nah inilah Tuhan. Maju lagi. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kita lihat ada tantangan yang Tuhan ajukan kepada kita. Ya, langsung satu terjemahan aja. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Ditantang. Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayo mau enggak kalau diundang Tuhan kita naik ke gunungnya, naik ke tempat kudusnya. Bukan yang rajin berdoa, bukan yang rajin memberi persembahan, bukan yang hafal ayat Alkitab. Pokoknya bukan urusan ritual agama. Tidak.
maka itu dengan COVID-19 semua agama di dunia dimurnikan. Kalau saya berkata begitu, buktinya bayangkan, mana pernah terjadi dalam sepanjang sejarah manusia Ka'bah di Mekah ditutup. Bayangkan, tempat-tempat ibadah ditutup, belum pernah, baru tahun 2020, entah sampai kapan. Di situ pemurnian sedang terjadi, bahwa kita berjumpa Tuhan bukan dalam ritual. Kita berjumpa Tuhan secara pribadi waktu duduk di depan HP. Betul tidak? Enggak dilihat orang. Kalau kita di gedung gereja yang megah, ya, apalagi makin canggih, makin banyak orang kaya dalam gereja, tidak sedikit gereja-gereja kaya itu, pasang kamera, betul-betul kayak ruang konser, tahu toh? Nah, di situ maaf ya saudara saya itu ngomong. Karena kameranya putar-putar di gereja yang megah itu. Nah, kepura-puraan terjadi. Karena nanti akan masuk TV, akan dilihat. Puji Tuhan, si COVID datang, bubar semua. Sekarang kita hanya bertemu Tuhan secara pribadi. Enggak dilihat orang. Maka itu, jangan mengungkapkan hal-hal agamawi untuk bertemu Tuhan. Tuhan enggak suka, dia mau lihat hati kita. Saya ulangi ayat 3. Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di atas tempatnya yang kudus? Yaitu satu orang yang bersih tangannya. Jadi tidak ada pemerasan, tidak ada kepalsuan, ya, enggak ada suap, enggak ada. Dua, yang murni hatinya. Tiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Empat, yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah, terima kasih. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan. Ricky, kamu ini ada-ada aja. Saya baca ya tulisan Ricky ini. Karena banyak maling juga masuk gereja cari mangsa pas lagi kebaktian. Betul. Enggak sedikit. Maka itu di beberapa gereja ada pengumuman waktu pujian. Tolong yang sedang berdiri, tasnya taruh di bawah kaki. Jangan ditinggal di kursi. Mungkin ada maling di belakang. Saya pernah masuk gereja ada pengumuman itu. Saya tertawa. Tapi memang ada. Nah, maka itu dengan COVID-19 semua jadi murni. Saudara, saya ulangi lagi ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat. Oh, Agatha belum tahu Indonesia ada. Mungkin Belanda ada, Amerika juga ada kok ya. Cuma belum tahu aja. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Haleluya. Itu kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Sungguh saudara, maka itu mulai hari ini periksa dan jagai hati ini. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ya. Mazmur 73 ayat 1. Oh, Ricky, udah gak usah kasih cerita yang jelek ke Tante Agatha, Ricky, gak usah. Kasih cerita yang bagus-bagus saja. Ya. Mazmur 73 ayat 1. Begini kata Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sungguh Tuhan itu baik kepada Israel, kepada mereka yang hatinya murni, yang hatinya suci, sama yang berhati murni, yang tulus hati, yang suci hatinya, yang murni hati, sama semuanya. Menurut firman ini, mari kita menyanyi istilah orang Surabaya,
sampai dumble lambemu, sampai doer nyanyi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ingat lagunya Don Moen yang paling terkenal, ya, God is good all the time. Nyanyilah Tuhan itu baik. Oh, sampai mulut berbusa orang Manado bilang, nyanyi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ternyata menurut Mazmur 73 ayat 1, kebaikan Tuhan hanya bisa dirasakan kepada orang yang hatinya murni, tulus, jujur, enggak ada yang jelek dalam hidupnya. Saudara, dalam Yohanes pasal 1 atau pasal 2, tolong bantu saya ya, atau sebentar. Ricky, Eka, ada enggak terjemahan The Message atau The Passion Mazmur 73 ayat 1 yang ada penjelasan lebih? Baca apa itu? Kamu salah itu. Bahasa apa ini? Masukkan. Oke ya. Nah, saudara, maka itu mulai hari ini, mari kita belajar. Jangan pura-pura kepada Tuhan. Jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Tuhan muak dan nek. Jelas ya? Kita maju lagi. Nah, sekarang setelah urusan dengan Tuhan, maaf, saya akan selesaikan Mazmur 73 ayat 1. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mengeluh dan protes kepada Tuhan. Saya ulangi, mulai hari ini, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mengeluh dan protes kepada Tuhan. Begini, Tuhan, aku ini salah apa? Tuhan, aku ini kurang apa? Aku sudah berdoa pagi, Tuhan. Aku sudah doa puasa, Tuhan. Aku sudah ikut pembacaan Alkitab, Tuhan. Aku sudah rajin ikut pelayanan. Tapi kenapa hidupku begini? Kenapa keluargaku begini? Kenapa bisnisku begini? Hari ini kita tahu jawabannya. Pelan-pelan bicara kepada saudara kita itu. Maaf ya, saya enggak bisa jawab. Sebab yang tahu jawabannya cuma kamu dengan Tuhan. Bacakan Mazmur 73 ayat 1. Kepada saudara kita yang mengeluh, yang protes. Kenapa Tuhan pilih kasih kepada tetanggaku, saudaraku yang begini begitu hidupnya. Kok hidupnya enak terus, aku ini sudah sungguh-sungguh. Tapi kenapa? Nah, ini loh. Siapa yang tahu hati, isi hati orang? No doubt about it. Jangan ragu-ragu tentang itu. God is good. Tuhan itu baik. Jangan ragu-ragu. No doubt about it. Jangan ragu-ragu tentang hal ini. Apa? Tuhan itu baik. Betul. Good to good people. Tuhan itu baik kepada orang yang baik. Good to the good hearted. Baik kepada orang yang hatinya baik. Ini terjemahan The Message. Puji Tuhan, terima kasih. No doubt about it. Jangan meragukan Tuhan tentang kebaikannya. Tapi dia, ini bahasa Jawa. Iya. Mazmur anggitane asa. Sak temene Gusti ku becik tumrap para wong kang mulus atine lan kang resik atine. Wih, luar biasa. Sak temene, ya. Ini terjemahan bahasa Jawa. Riki, kamu ngapain pakai bahasa Jawa juga? Oke ya, kita lanjut. Jelas ya? Jadi Tuhan kita enggak bisa kita permainkan dengan kepura-puraan kita. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah kebaikan, kemurnian hati kita itu urusan dengan Tuhan, maka sekarang kita akan ya melihat hati urusannya dengan setan. Wih, kok begitu? Pelan-pelan, gak apa-apa. Lihat ya.
Saya ulangi lagi. Setelah kita belajar tentang ketulusan, kemurnian hati, urusannya dengan Tuhan, sekarang kita akan melihat ada apa dengan setan. Ini perlu kita pelajari. Saudara, ternyata setan itu, saya punya istilah yang menarik yang Roh Kudus pernah berikan kepada saya. Serius, saya juga tertawa. Itu logika yang paling mudah dimengerti oleh orang bodoh pun bisa begini. Buat setan, kalau dia menemukan orang yang hatinya tulus, buat setan, kalau setan melihat ada orang yang hatinya murni, dia itu dekat saja takut. Dengar baik-baik. Setan itu kalau melihat orang, menemukan seseorang yang hatinya tulus, hatinya murni, hatinya baik, dekat saja dia enggak bisa. Apalagi tinggal di hidup orang itu enggak bisa. Kenapa? Begini Roh Kudus menjawab saya waktu itu. Saya lupa. Sudah lama, tahun 80-an awal yang lalu. Terima kasih Bapak. Kepada orang yang hatinya tulus, hatinya murni, hatinya beres, hatinya jujur, hatinya benar. Saudara, setan itu enggak berani mendekat. Apalagi mampir. Dekat aja tidak, apalagi mampir. Loh kenapa? Begini Roh Kudus jawab saya tertawa. Buat setan, orang yang hatinya tulus, hatinya bersih, maka tempat itu, orang itu bagi setan licin, bukan licik ya, licin. Sehingga setan itu kalau coba memaksa masuk ke dalam hati orang itu, dia kepleset saking licinnya tempat itu. Sehingga setan berpijak saja tidak bisa. Keren gak ini saudara? Saya ulangi. Kepada orang yang hatinya tulus, kepada orang yang hatinya bersih, kepada orang yang hatinya lurus, itu tempat yang paling licin dan sangat licin buat si setan. Dia pasti terpleset, terpelanting kalau dia berani berpijak di hidup orang yang hatinya lurus. Betul, Yohan, setannya kepleset. Oke, Eka bilang licinnya seperti belut cemplung oli. Setan gak bisa. Maka itu maafkan saya. Kalau masih ada orang mengaku Kristen murid Yesus, tapi kayak Ghostbusters. Apa itu Ghostbusters, si pemburu setan? Ada loh, saya pernah ketemu orang sampai saya kaget. Waktu itu saya baru kenal orang ini. Terus kami mau makan, rame-rame makan. Begitu mau masuk restoran, tiba-tiba dia acting. Saya, tunggu. Yang lain jangan masuk dulu. Hah? Saya pikir kenapa? Nah yang ngajak saya sudah kenal orang ini. Dia nenangkan. Oke, saya liatin. Ada apa? Enggak lama dia keluar lagi. Beres, sudah bersih. Loh, apanya beres, sudah bersih? Ya ampun, ini Ghostbusters Kristen. Jadi dia merasa paling hebat, dia masuk dulu ke restoran itu, ada setannya enggak di restoran? Ada tempat penyembahan berhalanya enggak? Saya mau tertawa melihat itu. Ngapain kamu? Enggak penting. Maka itu, saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya hari ini menggenapi firman yang kita pelajari, hati tetap bersih, hati tetap beres, tetap. Saudara, enggak perlu kita ngusir setan. Setannya pergi sendiri karena enggak tahan tinggal di tempat yang bersih. Setan itu kan kotor. Ngerti enggak maksud ini saudara? Nah itulah cara hidup kita. Licin kuadrat, oke, oh lebih-lebih dari kuadrat. Licinnya hati yang tulus buat setan enggak bisa berpijak. Nah saudara, ini yang harus kita perhatikan.
di akhir zaman ini dunia ingin melihat Tuhan nyata di hidup kita. Mari kita jaga hati kita. Dalam perjalanan hidup Paulus, berapa kali kita menemukan di Kisah Para Rasul, di surat Timotius, di Tesalonika, Paulus berkata, jaga hati nuraniku. Hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, jaga. Saudara, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Ayat terakhir. Maka itu satu-satunya ayat. Dengar. Satu-satunya ayat yang menuliskan apa yang harus kita jaga. Saya ulangi, apa yang harus kita jaga? Bukan rumah kita, bukan pipi kita supaya enggak jerawatan, bukan berlian kita. Ya. Tapi yang kita jaga, yang Tuhan minta adalah hati. Coba kita buka ini ayat terakhir. Amsal 4 ayat 23. Berapa terjemahannya? Amsal 4 ayat 23. Berapa terjemahan? Ya, ini ayat yang terakhir. Saya ulangi lagi. Mengapa yang Tuhan minta bukan menjaga rumah kita, jaga mobil kita, jaga berlian kita, jaga saldo kita? Tidak. Yang kita minta cuma ini. Oke, saya baca dulu komen yang menarik di Facebook. Orang yang iri hati, licik hati, serong hati, tinggi hati, hati panas, hati dendam, hati benci. Banyak sekali. Itulah rumah setan dan langganan setan. Setuju? Ini orang Cibinong yang nulis. Saya ulangi ya, ini kalimat bagus. Orang yang iri hati, licik hati, serong hati, tinggi hati, hati panas, hati dendam, hati benci, itulah rumah setan dan langganan setan. Johan, kamu dapat dari mana itu kata-kata? Oke ya. Oh, the passion. Baik, saya akan bacakan. So, above all. Jadi, di atas semuanya itu, guard, jagai. Dari kata guard, guardian, jagai. The affections of your heart. Jagai dampaknya, kesuciannya hatimu. For they affect all. Karena hati ini berdampak untuk semuanya. That you are berdampak untuk semuanya. Atas apa? Pay attention. Beri perhatian to the welfare of your innermost being. Wih, kata ini the passion. Ya, pay attention. Ya, beri perhatian to the welfare, untuk kelimpahan, kekayaan, kepentingan manusia paling dalam kita, of your innermost being, manusia batin ini. For, from there, yang dari innermost being, dari dalam kita, manusia yang paling dalam, flows, mengalir, the wellspring of life. Mengalir sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan. Nah, jadi bukan yang lain-lain yang kita jaga, tapi hati ini. Zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan, sebelum seperti sekarang, satu-satunya bagian yang paling dijaga oleh setiap kerajaan adalah sumber mata air kerajaan itu. Dalam berapa kisah sejarah kerajaan zaman dulu, kalau sampai ada yang ketahuan dan mau membocorkan, langsung dibunuh oleh raja. Karena apa? Kenapa? Karena kerajaan yang satu enggak perlu perang pada kerajaan yang lain untuk menaklukkannya. Hemat. Apabila kerajaan yang menyerang tahu sumber air kerajaan itu, kasih racun, semuanya mati, gak usah perang. Itu yang setan buat sampai hari ini. Maka itu kalau saudara gak mau jaga hati kita, tolong dicatat, hanya ada 3 sampah kecil yang iblis rajin lemparkan ke kita. Sampahnya kecil cuma 3. 1,
iri hati, tersinggung, kecewa, jengkel, marah. Satu, ini sampah-sampah yang paling umum iblis suka lontarkan. Saya ulangi, kecewa, ya, sakit hati, tersinggung, jengkel, marah, ini nomor satu. Yang paling gampang iblis lemparkan kotoran-kotoran sampah ke hati kita. Nomor dua, yang iblis paling gampang lemparkan, khawatir, takut, gelisah, jangan-jangan. Kecil-kecil loh itu. Yang nomor tiga, percabulan dan sejenisnya. Hati kudus, nah ini orang Cibinong lagi. Hati kudus, hati bersih, hati murni, hati suci, baik hati, murah hati. Itulah rumah Roh Kudus. Amin. Dan, ntar saya baca. Dan anak Tuhan Yesus. Terima kasih orang Cibinong menuliskan. Saya baca lagi, hati kudus, hati bersih, hati murni, hati suci, baik hati, murah hati. Itulah rumah Roh Kudus dan anak Tuhan Yesus. Terima kasih. Nah, sekarang. Hati yang egois, betul, celaka sekarang sudah. Apa pilihan kita tentang hati ini? Ya mau tidak mau harus kita jaga, pelihara di atas semuanya itu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita menjaga hati kita dan punya hati yang bersih. Maka kita bisa melihat Tuhan. Indahnya. Siapa yang suka mimpi yang aneh-aneh, biar malam ini mimpi bertemu Tuhan, karena dia tahu hati kita sudah murni. Amin. Ya, Desri, ucapkan syukur. Walaupun malam ini kamu harus pakai oksigen lagi, tidak apa-apa, bukan sakit, untuk jaga-jaga. Oke ya. Jadi ayo semuanya mulai hari ini kita jaga hati kita baik-baik, karena dari situ pusatnya kehidupan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Jangan takut. Tuhan Yesus menolong kita untuk kita mampu menjaga hati kita. Karena dari dalamnya ada kehidupan. Dunia akan melihat Yesus lewat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan.